Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yudha Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kita akan mencoba memperbincangkan materi yang menurut saya agak berat ya. Karena berkaitan dengan yoga aksara, menuju kelepasan. Wah, yoga aksara, kelepasan, dua terminologi yang menurut saya berat. Tapi mudah-mudahan kita bisa memahami sebatas pengetahuan dulu, literasi, sebelum kita mempraktekkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di studio kami telah hadir Dr. Idoma Dewinyo, MSI, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama, Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Swastiastu, Tuan Haji. Swastiastu. Terima kasih atas kehadirannya dan telah untuk kesekian kali mengisi acara ini. Sekarang Titi yang ingin Idomade menjelaskan tentang yoga aksara. Apa yang dimaksud yoga aksara? Lalu yoga aksara berfungsi sebagai sarana pelepasan. Wah, ini berat sekali buat saya. Durusan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing bersama. Tema ini memang berat, namun saya tidak membahas secara mendalam. Ya, nggih. Paling mungkin hanya pengenalan saja. Pengenalan. Selanjutnya nanti jelas, karena ini terkait dengan kelepasan, itu harus melalui proses. Proses berguru gitu. Jadi guru itulah yang akan memberikan, membimbing, menuntun sehingga sampai kepada tujuan gitu. Nah, pada kesempatan ini kita coba hanya kulit-kulitnya saja. Nah, apa itu yoga aksara? Itu yang penting. Jadi yoga selama ini dikenal di masyarakat ya, bagaimana itu asana itu sendiri. Sehingga ada klub-klub buka kelas-kelas yoga. Nah, jadi bagaimana gerakan-gerakan asana, hatha yoga. Namun dalam teks-teks siwastik seperti Jnana Siddhanta, Brahaspati Tattwa, Tattwa Jnana, itu juga ada banyak membahas yoga. Namun bukan yoga seperti itu. Nah, oleh karena itu yoga adalah yoga yang bersaranakan aksara. Yoga yang bersifat spesifik. Nah, di mana dalam aksara ini adalah sarana untuk mencapai yang namanya kelepasan tadi. Ongkara pinaka sarana disang yogi suara gitu. Menuju kelepasan tadi, bahwa dengan aksara kan bisa mencapai kelepasan Tuhan, ya. Lalu aksara itu apa kan gitu. Nah, aksara bukan sekedar simbol tulisan gitu, ya, huruf tatu, bukan seperti itu. Aksara adalah simbol energi magis ya, simbol alam semesta dengan simbol warna alit juga. Di dalam Mahanirwana Tantra disebut Matrika Mayi. Ya, itulah aksara. Kalau dari segi arti ya, A kesara. A itu adalah tidak, kesara itu artinya berkurang, tidak habis-habisnya kan, itu tidak mati. Nah, oleh karena itu itulah sebuah energi. Di mana energi inilah yang nanti akan membantu seorang untuk mencapai tujuan tadi, untuk mencapai kelepasan. Nah, petanya di sana adalah harus mengetahui posisi ya aksara di Buwana Agung, posisi aksara juga ada di Buwana Alit. Bagaimana menyeimbangkan aksara-aksara tadi. Seseorang lahir dikatakan dari aksara gitu. Ya, karena dari aksara sunya gitu, kemudian dari nada ini suara, kemudian baru windu, arda chandra, ukara, inilah sudah menyatakan wiswa di bumi ini, muncul dari sana. Sehingga untuk kembali lewat ini juga ya, ongkara pinaka marga desang yogi suara sebagai jalan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, oleh karena itulah sini pentingnya seorang yogi itu mengetahui hakikat
diri dari aksara tadi. Ya. Nah, ada beberapa tahapan yang dalam yoga aksara ini. Kalau di Patanjali Yoga namanya Astanga Yoga, dari Yama Niyama, Asana Pranayama, Dharana Dhyana, Samadhi. Kan? Nah, di dalam Yoga Tatwa ini ada 6. Dan urutan juga berbeda sedikit dengan Patanjali, disebut dengan Sadanga Yoga. Dimulai dari Pratyahara Yoga, kemudian ada Dhyana Yoga, kemudian baru Pranayama Yoga, Dharana Yoga, Tarka Yoga, dan Samadhi Yoga. Jadi keenam ini. Yang pertama adalah mulai dari Pratyahara. Kalau Patanjali kan dari Yama dulu, Yama. Pengendalian diri itu Yama. Ini justru Pratyahara. Maksudnya ketika sudah melaksanakan Yoga Tatwa, ini tahap awal tidak masuk dalam Tatwa. Itu masuk dalam sesana. Yama-yama itu sesana. Nah, kemudian baru ke Pratyahara. Pratyahara lah menarik seluruh indria dari objeknya. Kesenangan objek indria dari mata, biasa ingin melihat yang indah. Telinga ingin mendengar suara yang pujian-pujian yang menyenangkan. Mulut, hidung sebagai lubang-lubang yang ada dalam diri ini punya objek, kan itu ada 9 lubang. Nah, itu harus ditarik. Kemudian apa yang dipakai agar tidak lompat-lompat pikiran ini? Aksara gitu. Jadi aksara inilah sarananya, aksara. Bagaimana aksara di Buanagung misalnya sang. Itu ada di timur kan itu warna putih. Itu bisa diselaraskan dengan Buan Alit, ditempatkan di jantung, kan, bang misalnya gitu, ada di selatan dengan warna merah. Kemudian dia watanya kan Brahma, berarti di Buan Alit ada juga bang. Dibuat di paralel. Seimbang, itu yoga lah keseimbangan. Bagaimana menyatukan Ciwatman dengan Parama Atman. Buan Alit kelawan Buan Agung. Nah, ketika itu selaras, jadi aksara-aksara sang bang tang ang ing nang mang sing buang semua ada dalam tubuh. Juga itu sudah selaras, inilah baru mencapai yang namanya Pratyahara. Tidak diberikan dari loncat-loncat indria ini. Jadi betul-betul sudah terkonsentrasi dengan aksara tadi. Kemudian yang kedua tahapannya adalah Dhyana. Nah, kalau sudah Pratyahara maka akan tercapai kondisi Dhyana tadi. Dhyana udah hening karena sudah semua masuk ke dalam, tidak lagi keluar. Konsentrasinya ke dalam sudah. Dalam sudah aksara ini. Nah, sudah Dhyana. Baru Pranayama, ini bedanya dengan Patanjali. Kalau di Patanjali setelah asana kan Pranayama. Ini setelah tercapainya Dhyana baru ketenangan, baru Pranayama. Nafas. Nah, ini nafasnya juga sedikit berbeda di Yoga Tatwa. Ini agak berat, makanya harus didampingi oleh seorang guru. Nah, di mana Pranayama ini adalah tujuan untuk bisa pasok wetunya di sana. Jadi bagaimana tadi aksara yang di Buana Agung ditarik ke Buana Alit, kemudian dikeluarkan lewat mana, masuk lewat mana. Ini melalui Pranayama tadi. Jadi bagaimana menghirup napas dengan aksara ang tadi, kemudian mengembuskan dengan aksara juga ah. Nah, ini harus dibimbing oleh seorang. Kalau tidak, ya ini bisa fatal akibatnya, Pranayama itu. Nah, setelah Pranayama, baru nanti ada tingkatan lebih lanjut, namanya adalah Dharana. Ini sudah Dharana sudah terkonsentrasi, artinya sudah memusat betul kepada tujuannya. Nah, setelah Dharana baru Tarka. Tarka ini di Sadanga Yoga tidak disebutkan. Nah, di Astanga Yoga tidak disebut, tapi di Sadanga Yoga ada Tarka. Tarka itu disebutkan dalam Jnana Siddhanta maupun di Braspati Tatwa, Tatwa Jnana, diibaratkan seperti langit yang tanpa awan. Tarka itu ibarat
langit tanpa awan. Jadi suci, bersih. Yeah. Ya. Jadi pikiran semua itulah sudah meluas ke alam ini, tapi tidak ada ketawangan itu dihalangi oleh awan. Yeah. Itu baru dah mencapai yang namanya samadhi. Ya. Samadhi ini adalah tujuan tertinggi. Yeah. Nah, di sana adalah namanya kewalya. Jadi sudah memisahkan antara dualitas, ya sudah tidak ada lagi dualitas, suka duka, tidak ada keinginan lagi di sana. Jadi moksa semasa hidup atau disebut dengan jiwan mukti, ya. Karena sudah tidak ada keinginan, kemudian juga tidak girang ketika dipuji, itu senang, tidak juga sedih ketika dicaci maki. Artinya jiwanya betul-betul seimbang. Nah, seperti orang mati, mati diapain ya? Dia diam, tidak terpengaruh oleh itu. Hidup di hotel, kemudian hidup juga di kuburan, dia sama. Nah, itu jiwa yang seimbang namanya samadhi. Inilah tertinggi. Tertinggi yoganya. Semua sarananya adalah aksara. Sehingga disebut dengan yoga aksara atau yoga tatwa di Bali. Ini baru kulit-kulitnya dulu. Nanti saya kira ya, walaupun itu kulit, tetapi memang tidak mudah untuk kita, ya bagi pemula tentunya tidak mudah untuk dipahami, apalagi dipraktekkan. Karena dia membutuhkan seorang guru, penuntun, agar kita tidak salah jalan. Jadi untuk pembahasan aksara, yoga aksara, setidaknya ada 6 hal yang harus dilalui dan diperhatikan agar yoga itu betul-betul mencapai samadhi, sebuah tahap yang sempurna. Semoga konten ini dapat mencerahkan kita, karena berikutnya, pada konten berikutnya akan ada perbedaan, pembahasan mengenai perbedaan samadhi dengan yoga. Semoga bermanfaat. Jangan tinggalkan Yuda Triguna Channel. Terima kasih. Om Santi, 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 Sant